Rima Melati meninggal dunia. Rima Melati meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Kamis 23/6 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Ia selama beberapa hari menjalani perawatan di sana. Betul, kata Aditya, putra Rima Melati. Aditya masih belum memberikan banyak informasi mengenai kabar duka tersebut. Rima Melati memulai karir sebagai bintang film di era 60-an. Kariernya begitu gemilang, dengan penghargaan Piala Citra pertamanya yang diraih pada 1973, sebagai pemeran utama wanita terbaik di film Intan Berduri. Rima Melati menikah dengan Frans Tumbuan pada tanggal 3 Desember tahun 1973. Keduanya disebut-sebut sebagai pasangan idaman. Frans dan Rima juga ternyata sudah dijodohkan sejak masih berusia 1 tahun. Dari pernikahan itu, Frans dan Rima memiliki 7 orang anak.